Misul, kau dah habis degree kan? Kau kerja mana ya sekarang? Aku pegawai kerajaan sekarang. Hei, pegawai. Kedepan kau terjamin lah. Kau nak beli kereta, rumah, senang tu. Kau pula ajak apa? Kau kerja mana ya sekarang? Biasa je, aku sekarang doktor dekat KPJ ni. Wah, doktor siut. Eh, kau sekarang kerja apa? Oh, sebenarnya aku sekarang kerja... Dia ni kau tak payah tanya lah. Dia ni budak pondok je lah. Alah, kau gelakkan orang. Kau kerja apa pula sekarang? Aku? Aku balik dari UK je. Ni aku nak ceritakan kau. Petronas, bro. Mantap. Alah, biasa lah, bro. Kau pakai kereta apa sekarang, boy? Aku pakai Persona je. Ha? Persona? Ha-ha. Takkan Persona je, bro. Tapi cash, bro. Kau ada? Kau ada? Apa barang hutang? Orang miskin je hutang. Eh, kau pula kau pakai kereta apa sekarang? Oh, kereta eh? Sekarang aku... Oh, ni silap soalan, bro. Aku rasa dia nak naik motor kapcar je ni. Silap-silap dia naik unta. Aduh. Waktu ni lah kau nak pancit. Eh, Ali, kenapa ni? Tak tahulah. Tentang ni pula nak pancit. Tak apa, tak apa. Kau tunggu sini sekejap. Eh, kau cuba ni. Benda apa ni? Ah, ni Raymond Flat Fix. Raymond Flat Fix? Ah, sinilah aku je lah buat. Okay, settle. Cepatnya, bro. Okay, aku gerak dulu lah. Saya. Oh, kau kerja driver. Ni kereta aku. Kenapa? Aku ni bisnes kecil-kecil je. Bukan kerja besar macam kau. Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan aku beli cash kereta ni. Tipu lah. Boleh siap pondok je kan? Mana belajar tinggi? Betul lah tu. Aku memang budak pondok je, bro. Aku tak belajar tinggi-tinggi. Aku tak ada sijil pengajian tinggi. Tapi kau jangan lupa, bro. Yang bagi rezeki tu Allah, bro. So kau jangan ingat, budak tak ada pelajaran tinggi macam aku tak boleh berjaya. Dan satu lagi. Esok akhirat Allah tak tanya kau ada degree ke, ada master ke, kerja kat mana ke. Kalau kau rasa bangga sangat dengan kau punya sijil, esok kau mati kau bawa lah sekali sijil kau tu. Bawa jumpa malaikat. Tayar pancit? Tak perlu risau. Gunakan Raymond Flat Fix. Solusi tayar kereta anda. Ejen diperlukan.